ada kira-kira 10 anak-anak syarikat dalam SGV, di mana KPF ada pegangan saham minoriti yang tak begitu memberi kesan yang besar, tetapi boleh dicairkan. Misalnya FGB mengambil alih pegangannya, dan itu akan memberi pulangan kira-kira 208 juta. Itu dalam perkiraan kita. Yang itu saja cukup untuk menyelesaikan tentang soal apa ni, tuntutan mereka yang nak keluar daripada KPF. Jadi tidak ada isu. Yang pentingnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, KPF bukanlah sebuah korporasi yang berpenyakit. Hutang banyak, tak ada sandaran aset. Asetnya besar, 4 bilion. Cuma jadi isu baru ni yang berkaitan dengan nak cari kecairan 200 juta. Jadi perkara ini kita akan susun balik, kerana pegangan saham yang kecil-kecil tadi disuntuhkan supaya ada kecairan kira-kira 208 juta cukup untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ia mengambil sedikit masa dan saya beri jaminan insyaAllah ianya akan dapat diselesaikan dalam masa antara 6 hingga 9 bulan, ya, saya sebutkan tadi. Baik, secara ringkasnya, amalan kita sebelum ini, sekiranya ada penebusan share, kita perlu ada pembelian. Jadi kalau ada penebusan dengan pembelian, pada zaman dulu, 10-15 tahun dulu, penebusan ini kurang daripada pembelian. Jadi sekarang ni penebusan ini dah naik, dah sampai dekat 576 juta, beza dia. Dan ini disebabkan oleh kekangan aliran tunai tadilah, sebab kebanyakan tunai kita terletak di dalam aset-aset kita tadi. Itu sebab kita perlu struktur semula dan kita perlu cairkan untuk lepaskan tunai ini.